Memang Anwar Ibrahim itu tokoh besar. Waktu dia pers conference itu saya lihat mikrofon pers luar negeri banyak, ya kan? Yeah. Waktu Jokowi pidato di PBB, bangku-bangku pada kosong. Iya kan? Cuma di sebelah sayap aja. Tengah-tengah tuh kosong dari belakang ke depan. Sebelah sayap. Kalau Anwar, saya memperhatikan itu kok corong-corong itu mic dari pers barat itu rame. Oke. Okay. Iya kan? Itu okay, kan jadi juga banyak media yang meliput gitu. Yes, ya. Okay. Iya. Jadi ini dan tamu-tamunya banyak tuh ya. Iya. Kalau kita lihat Indonesia harus dengan cermat mengikuti perkembangan di Malaysia kan. Tahun 69 saya membawa rombongan musik itu waktu untuk mempertautkan antar bangsa setelah era konfrontasi. Tahun 69 saya tidur di rumah Anwar Ibrahim. Ke Malaysia? Iya. Babe tidurnya di situ? Iya, dia di Selangor itu waktu. Oh, berapa lama Babe tidur di situ, Be? Sebulan atau 40 hari saya enggak ingat, iya. Dekat itu, Be. Iya. Babe tidur di rumahnya Pak Anwar. Di rumah Anwar, Anwar. Wow. Menarik ini, Be. Iya. Jadi saya kira memang dia punya bakat ya sebagai leader dari muda. Sudah terlihat bakat dia. Dan sekarang pun enggak berubah pendirian-pendirian dia, apa yang diyakini sebagai kebenaran enggak berubah. Rupanya mungkin sekarang waktunya untuk dia memimpin ya. Karena gagalnya Muhyiddin menghimpun dukungan. Terakhir UMNO menarik diri, ya kan? Tidak ada pilihan, orang kan enggak mungkin kembali lagi ke Pak Mahathir, ya kan? Iya, iya.